berinterpolasi linear. Kita ketahui ada sebuah grafik di mana ini ada 3 titik, P1, P2 dan P3. Nah, untuk ini soal ini kita cari untuk P3, yaitu nilai tengahnya x-nya. Kalau udah misalkan kita y berada di titik x sama dengan 2,8. Kita ini berada 2,8. Terus yang berada di antara titik 1,2 dan 2 dan 4,5 x-nya 4 dan y-nya 5,5. Sehingga kita coba untuk menjawab P1 sama dengan 1,2, X-nya 1,2 dan Y-nya 2, dan P2 X-nya 4, Y-nya 5,5. Kemudian yang kita cari adalah X berada P3 itu 2,8, sehingga kita untuk interpolasi linear robustnya itu adalah Y, Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 dikalikan X min X1 plus Y1. Kemudian kita masukkan data-datanya. Untuk Y2 diperoleh 5,5, kemudian Y1 diperoleh 2, kurangi kemudian per 4 itu dari X2 min X1. Kemudian X min X1 2,8 kurangi 1,2 plus Y1-nya 2. Didapatkan dari hasil ini 3,5 per 2,8 yang diambil didapatkan dari 5,5 kurangi 2 diperoleh 3,5, kemudian 4 kurangi 1,2 diperoleh 2,8, kemudian yang ini 2,8 dikurangi 1,2 didapatkan 1,6 plus 2, sehingga 3,5 per 2,8 kali 1,6 plus 2 diperoleh 2 plus 2. Titik terbaru adalah P3. Ini 2,8,4. Punya hari itu bagus. Pause dulu. Entah. Interpolasi Lagrange yaitu untuk menentukan fungsi dari pasangan non linear beronde n atau pangkat tertinggi ditulis dalam bentuk fn x dan jumlah l1 li x kali fx1 di mana i diperoleh dari 0 sampai dengan n kebanyakannya data, sementara li X yaitu PX min XI kalikan XI min XJ di mana J adalah 0 sama dengan N banyaknya data, J tidak sama dengan I. Kemudian soalnya diketahui pasangan numerik berupa data berbentuk nonlinear seperti pada tabel berikut. X datanya 0, 2, 4, efeknya 1, 5, 17. Pertanyaannya, yang A cari polinom order 2, kemudian yang B hitung nilai F1. Yang pertama A, N-nya sama dengan 3, F2 X sama dengan jumlah L1 X, LI X kali FX sama 1, I sama dengan 0 sama dengan 2. F2X L0 X kali FX plus L1X kali FX1 plus L2X kali FX2 sehingga L0X kali 1 L0 dari L0 ini ya, L0X kali 1 plus L1X kali 5 plus L2 kali L2X kali 17. Kemudian L0X rumusnya X min XJ per XI kali XJ, J0 sama dengan 2, J kurang tidak sama dengan I, sehingga diperoleh X min X1 per X0 min XJ dalam kurung, kemudian dalam kurung X min X2 bagi X0 min X2 dalam kurung kotak, kemudian sama dengan X min 2
dibagi 0,-2 dalam kurung dan x min 4 bagi 0-4 diperoleh x2 6x plus 8 dibagi 8. Dapatkan L1X sama dengan X kuadrat min 4X dibagi min 4. L2X sama dengan X2 min 2X per 8. Maka F2X sama dengan L0X kali 1 plus L1X plus L2X kali 17 diperoleh X2 min 6X plus 8 per 8 kali 1 plus kurung kotak dari kurung X2 min 2X kurung per kurung 8 dikali 17 peroleh X2 plus 1. Dan yang B F2-nya F2 1 E kuadrat plus 1 diperoleh 2. Kayak gini-gini jambil ya? Yang ketiga yaitu interpolasi kuadratik, dimana didapat dilihat dari grafik ada 4 titik dan kita mencari titik yang ketiga ini yang kita simpulkan P3. P1 berada di koordinat 2 titik 7,2. P2 berada di koordinat 4,7 titik 4 dan P4 berada di titik 14,8. Soalnya cari nilai Y untuk titik X sama dengan 10,6. P1 2,2.7,2 berada di koordinat 2.7,2 dan P2 berada di titik 4,7.4 dan P4 berada di titik koordinat 14,8. Sehingga kita menyelesaikan dengan rumus Y sama dengan Y1 X min X2 jika dikalikan X min X3 per X1 per X2 dikalikan X1 min X3 dalam kurung plus Y2 dalam kurung X kurangi X1 dalam kurung dan kali X min X3 tutup per E kuadrat X2 min X1 kurung tutup kurung buka X2 min X3 kurung tutup plus Y3 kali kurung buka X min X1 kurung tutup kalikan kurung buka X min X2 kurung tutup per X3 min X1 kurung tutup kalian X3 min X2 kurung tutup sehingga data yang telah didapatkan dari sini kemudian kita masukkan dalam rumusnya diperoleh seperti ini. Y sama dengan 7,2 kalikan 10,6 min 4,7 10,6 min 14 per 2 min 4,7 2 min 14 plus 4 10,6 min 7,2 10,6 min 14 4,7 min 2 4,7 min 14 plus Y3 nya 14 10,6 min 2 10,6 min 4,7 14 min 2 14 min 4,7 kemudian langkah selanjutnya kita kurangi semuanya tadi 7,3 didapatkan 7,2 5,9 kali min 3,4 per min 2,7 min 12 plus 4,4 min 3,4 per 2,7 kali min 9,3 plus 14 8,6 kali 5,9 min 12 kali min 5,3 didapatkan min 144,432 per 32,4 plus min 46,24 per min 25,11 plus 710,36 per 116,6 hingga diperoleh min 4,45 plus 1,84 plus 6,36 dihasilkan 3,75. jadi titik baru yang kita cari yaitu P3
adalah 10,6 10,6 titik 3,75.